halo teman-teman, selamat datang kembali di Mega Channel. Di mana pada kesempatan kali ini saya membuat konten baru yaitu Joy Vlog. Nah, sekarang saya sedang berada di Tasik Oktober Festival yang dilaksanakan di Tasikmalaya. Dan kebetulan ini adalah malam terakhir, jadi tempatnya sangat ramai. Seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai habis. Sekarang saya berada di pintu masuk Tasik Oktober Festival ya, di mana dekorasi-dekorasi di sini yang menjadi ikon ciri khas dari Kota Tasikmalaya adalah payung gelisnya dan juga segala macam dekorasi yang terbuat dari bambu yang dianyam menjadi sedemikian rupa sehingga yang jadinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya di tempat spot berfoto ya, di mana di sini ada dekorasi yang menjadi ikon dari Kota Tasikmalaya yaitu payung gelis. Dekorasinya ini menurut saya dibentuk sangat unik, kreatif, walaupun dari bahan yang sederhana dari bambu, tapi dengan jiwa seni kreativitas warga Tasikmalaya bisa menjadi hiasan yang sekeren ini. Ini luar biasa, yang ini coba dicoba. Oke, seperti yang sobat herbal semua, di sini itu sangat ramai ya. Bukan ramai lagi, malahan penuh. Berhubung ini malam terakhir, malam penutupan Tasik Oktober Festival. Di mana ya? Bisa dilihat. Tempatnya benar-benar penuh, jadi susah buat cari tempat buat shoot yang bagus. Jadi mohon dimaklum saja dari teman-teman semua ya. Saya juga berharap sih agak sedikit uang buat bikin shoot yang bagus. Namun ya karena begini keadaannya, jadi ya, have fun. Di sini sangat ramai. Di sini juga selain ada dekorasi-dekorasi ciri khas dari Tasikmalaya, di sini juga ada beberapa stand ya dari Kominfo, ada juga dari pemerintah dan juga bahkan ada dari partisipasi dari Kota Cirebon, Kota Bogor juga ikut memeriahkan Tasik Oktober Festival ini. Untuk teman-teman yang tidak bisa datang ke Tasik Oktober Festival tahun ini, jangan sampai lewatkan Tasik Oktober Festival tahun depan. Selain daripada spot-spot di sana yang menjadikan yang bertemakan Tasikmalaya, di sini juga dipersembahkan pertunjukan air mancur warna-warni. Ini pemandangan air mancur keren banget dengan pertunjukan kayak gini. Dan bisa teman-teman lihat ini penuh dengan orang, banyak sekali yang menontonnya. Bisa kalian lihat sendiri, bukan di situ sebelah kiri banyak sekali yang nonton. Depan, kanan, kiri, bahkan di belakang sini pun
banyak sekali penontonnya. Ah, saya sangat menghargai sekali ya apresiasi warga Tasikmalaya dalam memeriahkan festival budaya Tasik Oktober Festival ini. Pokoknya good job buat Tasikmalaya. Ya, setelah buat jalan-jalan menikmati kemeriahan Tasik Oktober Festival, rasanya kurang seru kalau belum nyobain kuliner. Karena ya jalan-jalan di sini, karena di sini sangat ramai, membutuhkan banyak tenaga dan perut sudah keroncongan, jadi saatnya kita untuk makan-makan. Let's go to do it. Setelah muter-muter dan mencari kuliner, kayaknya enak kalau kita beli sosis bakar. Sosis bakar, let's go. Berapa nih? Satu berapa? 10.000. 10.000. 10.000. 2 aja. Iya. Ini tempat keramaian, jadi dapat makanan belum lengkap rasanya kalau kita belum beli di rumah, jadi kita cari pojang-pojang Nanoma Tasikmalaya yang oke. Setelah muter-muter dan akhirnya saya dapat minuman yang bikin saya greget, yaitu es dawet. Jujur saya belum pernah coba seperti apa rasa es dawet, apakah benar-benar seterkenal yang dibilang orang-orang. Jadi let's try, ayo kita coba. Berapa? Bu? Dibungkus ya, sekarang es dawet sudah dapat, cemilan sudah dapat, saatnya makan-makan. Ya, setelah muter-muter capek nyari tempat buat duduk, karena ingat makan minum itu harus sambil duduk, jangan sambil berdiri ya. Karena itu enggak Indonesia banget, teman-teman. Kalau Indonesia makan minum itu harus sambil duduk. Pertama-tama kita cobain dulu es dawetnya. Kita aduk-aduk. Let's try. Rasanya itu manis. Manisnya itu manis gula merah. Terus rasa santannya itu begitu kuat. Dan juga yang saya suka ini, tekstur dari dawetnya itu benar-benar kenyal. Dan juga segar banget. Teman-teman mesti cobain es dawet. Mantap. Selain beli es dawet, saya juga beli sosis bakar. Kayaknya menurut feeling saya, kayaknya cocok malam-malam kalau makan sosis bakar. Teman-teman bisa lihat sosisnya gede banget. Aromanya itu aroma sosis ayam ya, kalau enggak. Dari aromanya sosis ayam benar-benar kuat. Seperti apa rasanya kita coba. Enak banget.
sini sosisnya itu enak banget. Sausnya sama mayonisnya itu bercampur ketika dikunyah dengan tekstur sosisnya yang lembut dengan aromanya yang dibakar itu menjadi lebih keluar. Mantap banget teman-teman. Wajib coba. Ya, tidak terasa ya, sekarang udah jam 12 malam. Badan udah lelah, udah ngantuk. Mungkin sekian dulu. Jadi mungkin itu saja keseruan-keseruan kita di Tasik Oktober Festival. Jadi untuk sobat hebat semua, jangan lewatkan Tasik Oktober Festival tahun depan. Mungkin itu saja keseruan-keseruan kita di Tasik Oktober Festival. Berhubung ini malam terakhir, jadi jangan lewatkan Tasik Oktober Festival tahun depan. Sekian video kali ini, salam sehat dan sampai jumpa di video kami berikutnya.